Ini ya baby guritanya. Assalamualaikum semuanya, welcome back to my channel, channelnya Intania Didie. Ya, di video kali ini aku mau makan lagi dan di sini aku udah masak gurita dan ini tuh anaknya baby gurita ya. Tapi ini aku masak kayak bumbu seblak aja karena aku orang Indonesia jadi aku senangnya dimasak kayak gini. Oke teman-teman ya, di sini juga udah aku siapin nasi ya seperti biasa nih, nasinya segini aja, sedikit aja. Dan aku mau taruh di mana ya nasinya? Kita mulai langsung makan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Susah itu, aku nggak ada meja. Ini aku bikin video tuh di dapur ya teman-teman, jadi nggak ada samping kompor gas, nggak ada meja. Enak banget, pedes. Enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Bumbunya pas. Ini tadi aku pakai 30 biji cabai, teman-teman ya. 30 biji cabai, 3 siung bawang merah, 3 siung bawang putih. Terus aku juga tambahin saus samyang, tambahin bubuk cabai dan saus itu. Saus Vietnam. Aduh, tuh bisa pakai sumpit naik. Capit. Simpan apa lain?
Soalnya kalau aku pakai apa? Masak Korea pakai bumbu gochujang itu aku enggak terlalu suka. Enakan dimasak kayak gini. Susah ada meja. Ini tuh teman-teman ya, aku beli apa? Beli nggak sih ngarang itu gurita. Gurita tuh 100 entean, 100 ente dapat 12 biji. Ini babynya ya, baby guritanya. Enak banget. Aku tuh kelamaan masaknya tadi tuh, jadi rada lihat itu alot. Jadi gurita tuh seperti cumi ya teman-teman, masaknya nggak boleh lama-lama. Lama-lama jadi kayak agak alot ya gitu dikit. Rp100 50.000 ya. Kalau uang Indonesia ini dapat 12 biji gurita. Rp50.000 dapat 12 biji gurita anaknya. Baby gurita. Terus segede gitu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan pedes ya. 30 biji cabe dikasih tambahan lagi itu apa? Bubuk cabe, saus samyang, saus Vietnam. Lumayan pedes lama-lama. Enak banget. Gurita dimasak seblak enak banget. Lihat ya. Thank you.
gedean. Nih, kepalanya buntung. Minum dulu ya. Alhamdulillah. Oke teman-teman ya. Ini tadi aku kan masak 12 ekor, gurita sisa 2. Karena aku udah kenyang, nanti ini buat besok aja. Buat nantilah kalau lapar. Oke teman-teman ya, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.